Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kerajaan negeri mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada aktiviti membina rumah oleh NGO khususnya di bawah seliaan Datuk Seri Syed Zainal dan penyumbang dana daripada Membit Islamit iaitu Tuan Zafar dan juga semua yang terlibat. Dia telah bekerja keras daripada suasana macam padang jarak macam terpukul. Sekarang kita lihat bahawa 19 buah rumah dapat didiami oleh 11 keluarga. Maka kerajaan Kelantan sangat-sangat berterima kasih atas usaha ini dan sebenarnya pihak kerajaan telah melantik serasmi Datuk Tan Sri Zainal Abidin sebagai penyelia atau koordinasi dalam pihak NGO yang ingin membantu ataupun yang ingin membina rumah-rumah yang telah kehilangan. Semua yang yang kita lihat tadi, yang kita pergi dalam khemah tadi, yang tak dapat dilaksanakan kerana tanah itu tanah orang lain. Yang orang tinggal di situ tanah orang lain, untuk sementara waktu kita sedang siap untuk transitnya, dan yang kekalnya adalah di telepon juga diusahakan oleh pihak NGO dalam jangka masa yang tidak lama lagi mereka akan dapat pindah. Walaubagaimanapun, atas sumbangan yang berhormat, terutamanya kerjasama daripada Ketua Jajahan dan semua pihak, mereka ni hari ini alhamdulillah selamat untuk mereka menduduki rumah dengan secara selesa dan baik. Itulah antara kita sangat-sangat menghargai usaha yang dibuat oleh NGO khususnya